Lingser wengi durung bisa nendro. Ternyata banyak sekali suara-suara aneh. Tolong-tolong buka. Abil. Tahu ini apa? Ini enggak mau. Enggak mau megang. Enggak. Enggak mau megang beneran. Enggak, buang aja, Pak. Begin. Pak, sorry. Tadi pas aku masuk sendiri, kamar tiba-tiba ada yang udah tahu, enggak usah cerita. Udah tahu. Bapak tahu dari itu mana? Tolong itu yang di bawah bantal. Di bawah bantal. Ambil. Mas, ada lagi, Mas. Ini apa ini? Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Ini ada sesuatu yang ada di dalam tubuh kamu. Gak mungkin, Pak. Udah nurutin aja, Bos. Ini ngapain, Pak? Mau diapain saya, Pak? Udah, kamu diam aja. Ini ada sesuatu. Pejamkan mata. Merah. Rasakan sesuatu yang keluar. Terasa gak? Awas, Bos. Oke, Agent Gendir cerita aja pura-puranya bahwa di sini dulu pernah jadi kuburan Belanda. Jadi rumah ini dulu angker. Lu bilang aja. Ini kalau saya lihat aura di rumah ini benar-benar menyeramkan. Makanya ada sesuatu banyak sekali makhluk-makhluk yang berdatangan. Bapak jangan asal ngomong, Pak. Enggak percaya, perlu saya buktikan. Buktinya apa? Ini siapa ini namanya? Ompo? Asisten saya, Ompo. Nah, asistennya. Mau tak buka mata batinnya? Ya terserah, yang penting yang saya. Langsung saja saya buka. Pong, lo berani, Pong. Benar, Pong. Serius, Pong. Nah, kita udah kerja sama sama Ompong. Ompong akan seolah-olah dibuka mata batinnya dan seolah-olah Ompong akan ngeliat penampakan. Padahal Ompong nggak lihat. Jadi dia udah kompakan sama kita. Kita bikin buat Billy percaya. Mas, itu, Mas! Jelas, Oke. Billy langsung, serius lo kok ngeliat. Oke, Agent Gendir bilang aja, itu anak kecil yang, sosok anak kecil yang di belakang bilang minta makan. Ini yang lagi ngikutin di belakang ini seorang anak kecil. Apa, dek? Mau minta makan ini anak kecil. Mau minta makan. Siapa minta makan? Dia minta makan. Oh iya, sabar ya. Mau minta makan. Pong. Iya, Bos. Cari makanan, Pong. Cepetan. Oh, enggak bisa. Ini harus Anda sendiri yang ngambil makanan. Ayo, cepet buruan. Orang dia cepetan, Bos, biar dia. Kamu, Bos. Cepet buruan. Bang Billy nurut loh, diambil makanannya. Karena Billy udah berasa aneh banget, dia udah gak bisa berbuat apa-apa deh, dia nurut aja. Pegang. Iya. Minta disuapin aja. Minta disuapin. Ayo disuapin. Saya kan gak bisa lihat. Nyuapinnya ke saya. Nanti aku biar ke transfer ke arwah-arwah itu. Kalau misalkan makanan udah ke bapak, udah ke perut bapak, gimana gini ke bocah? Nanti urusan saya yang transfer ke anak-anak itu. Iya. Cepat buang. Kalau saya mampus. Ayam. Lu tahu-tahuan ayam. Udah. Hah? Apalagi? Duit. Hah? Berapa juta? 10 cukup. Benar kok, tinggal itu. Nenek. 10 juta. Ya, Nek. Ya. Ya, tak sampai. Ya. Duit maksudnya? Ini nenek-nenek minta kiriman duit 10 juta kontan. Buat nenek-nenek ini? Buat nenek-nenek yang ada di belakang. Gimana saya ngasihnya? Mau nggak? Bukan, maksudnya kok minta 10 juta? Minta duit nih, modus apa gimana? Oh ya. Oh, Billy mulai nggak percaya nih. Kalau nggak percaya, Bang Billy dibuka mata batinnya. Mau nggak dibuka mata batinnya? Nggak, sekarang gini aja. Tak buka mata batinnya biar semua gamblang. Biar melihat secara mata kepala sendiri. Oke? Pong, gak serem kan? Gak serem. Karena saya penasaran. Taro.
Taro. Duduk. Iya. Duduk. Nenek minta 10 juta, ini modus sampean doang atau gimana? Duduk, tak buktiin, udah merem. Oke, siap, keluar. Oke, dia mau nurut. Agent keluar satu persatu, semua. Ngumpul di bawah belakang tempat tidur. Oke, kita keluar juga. Keto amat tua. Buka pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kaget, saya enggak takut-nakutin, jangan kaget. Ojo wedi ya. Ojo wedi. Enggak usah takut. Bagaimana itu banyak sekali bermunculan makhluk-makhluk.